Oke, kita pulang, guys. Pulangnya kemalaman ya ini. Nah, ini tuh ya di kebun cawu ya. Kebun pisang ya, guys. Perkebunan pisang. Tuh. Nah, oke, guys. Jadi sebelum mancing kita membuat umpan dulu ya, guys. Nah, ini umpannya menggunakan klik ya, biskuit klik dan kuning telur ya, guys. Ini putihnya ya, putihnya dipisahkan ya, tidak digunakan. Nah, ini si babanemnya ya, babanemnya menggunakan mur 12 ya, guys, biar berat karena si timahnya tidak ada ya, guys, jauh ke ya. Jauh ke tempat pemancingnya, alat mancing. Nah, ini si kailnya menggunakan umpan parang, kail parang ya nomor 2. Ini kenurnya menggunakan gelengan saja ya, guys. Nah, oke, guys. Jadi si umpannya sudah jadi ya. Ini umpannya ya. Ini kailnya kita akan coba pasang umpannya kepada kail ini ya. Pasangnya mudah saja ya. Cukup di diperecetin saja ya tuh. Susah, guys. Nah, kayak gini ya tuh. Kurang lebihnya kayak gini ya. Gak perlu banyak-banyak ya, yang penting ada ya, karena ikannya ini cukup kecil-kecil aja. Yang penting dapat ya ikannya ya. Oke, lanjut. Nah, oke, ini guys ya, kita akan coba mancingnya di sini saja ya, deket-deket, gak perlu ke tengah ya, karena si airnya lagi keruh ya, si ikannya pasti disarisinya gak di tengah, karena si ikannya mencari sumber ikan, sumber air yang bersih ya, guys. Tuh, ini sumber airnya ya, bersih tuh dari sawah. Jadi si ikannya pasti disarik di sini ya, guys, kebanyakan pada ngumpul. Gimana nih, walau kan yang banyak harus berhenti ada plastik nog aja. Nah, strike, guys. Jos, makanan, guys. Nah, kayak gitu ya, guys. Jadi si umpannya ditaruh di situ saja ya, nggak perlu ke tengah-tengah ya, guys. Nah, ini, guys, ya, ada yang lagi mancing lagi ya di sebelah sini, tapi orangnya lagi ke sana ya, guys. Mungkin lagi cari cacing ya, guys. Ini si jorannya ditinggalkan saja di sini ya, guys. Tuh, ini juga di pinggir ya, guys, nggak di tengah-tengah kayak gitu ya. Si kailnya, si umpannya cuman dipasang di pinggir sungai. Ini umpannya kayaknya umpan buatan ya, guys, tuh. Kita akan lihat yang di sebelah selatan ya, guys. Nah, ini, guys, ya. Dia lagi mancing juga ya, guys. Bentar, guys. Tuh, jadi dia dapat cuman ikan wader ya, guys, tapi banyak kayaknya. Ini baru turun ya, guys. Nah, ini umpan-umpannya ya, menggunakan biskuit klik dan umpan geleng lainnya ya, guys. Ini ada jarcok ya, guys. Mungkin bekas orang ya, guys, si jarcoknya. Nggak, terus dayan tuh kosong, terus kampengnya. Sasing. Eta umpannya kumaha? Oh, ini umpannya sasing ya, guys. Kalah. Nah, ini sasingnya, sasing tanah ya, guys. Menggunakan 2 kail dan 1 babanem ya, pemberat, guys. Nah, itu, guys, ya, barusan dilemparnya ke pinggir juga ya, guys. Tidak ke tengah ya, mungkin karena ikannya banyak di pinggir-pinggir. Spotnya mantep ya, guys, tuh di pinggir-pinggir, di pinggir-pinggir pohon-pohon pisang ya, guys.
Nah, oke guys, jadi barusan ya udah beberapa waktu, beberapa menit ya guys, si ikannya tidak mau makan umpan ya. Maka kita akan menggunakan umpan cacing. Cacing tanah. Salah di mananya biayanya? Oh, ini ya guys. Nah. Jadi ini umpannya sudah dimodifikasi. Nah, ini sisa cacing tanahnya ya guys. Kita akan coba masukin ya pada si kayunya. Jadi si kayunya ini dimasukin terlebih dahulu. Nah, kayak gini ya, guys. Alah. Nah. Diulang ya, guys ya. Nah, ini jadi si kayunya kayak gini ya, guys. Lalu dimasukin si ininya kayak gini ya, tuh. Kedok sudah mengancing ya, guys, si sasingnya di iniin ya guys, tuh didorong ya ke arah kail, terus sampai mentok ya guys, terus didorong ya guys, dipaksa. Nah, kalau udah masuk ya beres tuh. Nah, kurang lebih kayak gitu ya si sasingnya, penggunaan si pemasangan sasingnya tuh udah masuk bagus. Kita akan coba mancing ya menggunakan umpan baru, umpan cacing tanah. Nah, kita akan anclomin ya si ininya, gak jauh-jauh ya guys, cukup nah di sana saja, gak perlu jauh-jauh. Kita akan tunggu ya. Disambar ya barusan, tapi gak ada lagi pergerakan ya guys. Mungkin tunggu lagi ya. Nah, oke guys, strike guys. Nih ikannya ya, kecil ya guys. Ah, mantap. Kepapalah ya, namanya juga ikan sungai ya guys. Nah, oke guys, jadi aduh guys, disambar ya guys tuh. Kencang guys. Iya guys. Ya, lepas guys. Nah, oke guys, jadi saya itu lupa bawa wadah ya guys. Jadi ini pakai ini aja ya, bekas botol minuman ya guys. Oke, kita tunggu lagi ya guys. Mudah-mudahan dapat lagi ya guys. Nah, oke guys, jadi waktu sudah sore ya guys, udah sekitar pukul 5. Mungkin mancingnya sampai sini dulu ya guys. Pendapatan sekarang kurang beruntung ya guys. Nanti akan direview di jalan menuju pulang ya guys, si pendapatannya. Nah, oke, kita pulang ya guys. Nah, oke guys, jadi mancingnya cuman dapat segini ya guys, sedikit ya. Ini satu ya guys tuh. Ya, namanya juga dikali ya guys, kadang dapat banyak, kadang sedikit, kadang tidak dapat ya guys. Tergantung umpan, usaha dan keberuntungan ya guys. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu ya guys mancingnya, dilanjutkan dengan konten-konten berikutnya ya guys. Nah, kita akan pulang ya guys bentar lagi mungkin, karena ini masih penasaran ya guys. Oke, kita pulang guys. Pulangnya kemalaman ya, ini baru maghrib. Ini maghrib ya guys. Duh, ini teh di tengah hutan ya guys. Jauh ke penduduk warga ya, jauh kemana-mana itunya. Nah, ini teh ya di kebun cau ya, kebun pisang ya guys, perkebunan pisang. Tuh. Oke guys, berangkat guys, pulang.